kan itu kan disindir kan kayak gitu. Oh ya, jadi dari hubunganku ini sebenarnya ada orang ketiga yang merusakin hubungan yang sempat juga lagi apa kerja sama si siapa sih itu? Siapa? Inisialnya? Adalah pokoknya dia juga kok dia jadi juga kok di video klik sih kayak gitu. Orang entertain juga. Gak tahu. Siapa? Tapi kenal juga Rio. Gak tahu. Pokoknya kemarin sempat bersama Keke, katanya yang video kemarin yang dia bilang settingan-settingan itu bukan mau Keke sih, disuruh dikasih sama si cowok itu kalau gak salah. Dia tentang Keke selama ini ternyata pura-pura polos. Yang kamu tahu? Selama deket sama aku sih anaknya baik dan nggak ada kayak bilang dia sok-sok loh sampai tampil macam. Tapi kalau soal itu, aku nggak tahu ya kalau misalnya dia kayak kurang posting di apa depan buat orang film. Tapi selama ini, selama aku dekat sama dia, dia anaknya baik, lucu. Masih berhubungan baik gak sih sama dia? Sampai sekarang masih berhubungan baik sama dia. Terakhir ketemu kapan? Kalau nggak salah 2-3 bulan yang lalu sebelum. Tentang video yang dengan itu sama video selanjutnya dibilang yang soal yang kejadian kemarin aku minta maaf ya, sebenarnya ini bukan mau aku, sebenarnya sama siapa aku disuruh sama siapa ya sama itu ya. Oke. Dia sendiri nggak bilang kayak kenapa kamu mulut kan harusnya kayak gitu loh. Karena sebenarnya kayak gitu sebenarnya jangan panggil sama orang sih. Aku udah bilang sama dia jangan pernah dengerin kata orang lain. Oh bukan dia juga yang sih kamu makan apa segala macam. Tapi apa? Tentang dia sempat depresi dan psikolog. Soalnya nggak tahu. Yang penting si yang siapa cowok itu sama si siapa Keke sekarang udah break juga, lagi ada masalah juga katanya. Tapi memang Keke katanya sejak dari kecil memang sering mengalami bullyan, akhirnya membuat dia depresi juga. Kamu tahu itu? Tahu. Memang cerita apa dia sama kamu? Aku sekarang kayak ngelakuin ini demi aku bisa bahagiain orang tua aku. Yang penting apapun aku lakuin semua ini cuma karena orang tua tidak kesal seperti ya. Dan di lain sisi si siapa tuh namanya cowok itu untuk kayak sosok pura-pura baik depannya apa segala macam, sosok peduli. Dan sekarang buktikan sekarang dia lagi ada masalah sekarang bisa yang katanya yang dia cuma dibayar 200.000 ya. Tahu sekarang dia bisa sekarang kan, dan sekarang juga porsinya naik sekarang, dan dia sekarang juga berkuar-kuar di mana media-media yang katanya dia nggak mau jadi apa segala macam. Nah, sekarang buktinya apa? Lihat kan sekarang buktinya di mana? Dia tentang Ko Eli bilang katanya video yang di take down itu sebenarnya juga settingan untuk diturunkan untuk menambah viewers. Sekarang naik lagi. Sekarang udah naik lagi. Malah aku bertanya-tanya itu kenapa tuh, itu gimana caranya tuh. Entah itu sering ngeliat apa segala mana aku gak tahu. Tapi pernah ada komunikasi sama Ko Eli tentang ini? Enggak, aku gak pernah komunikasi sama dia. Aku penting aku sama Keke sampai sekarang ini masih berhubungan baik sih. Masih suka stalker Keke gak sih? Apa? Stalker Keke gitu. Jangan kan stalker kita gak tiap hari sih, tapi kalau misalkan nanti ada waktu free, kita gak guna gitu. Ada yang kembali kan? Lepas sama lo, Keke jadi liar gitu ya? Boleh, liar. Balikan gak? Bukan liar juga sih, tapi aku juga sempat bertanya kenapa kamu jadi seperti kayak gini gitu loh. Yang dulu dia orangnya yang polos, di mampus gak masuk, kok masih gila gitu. Tapi mungkin
ada faktor orang yang bikin dia tuh seperti kayak gitu. Rios, karena sebagai seorang mantan nih, kalau memang benar Vivi mengalami juga depresi dari gangguan juga dari kecil dan akhirnya dia harus psikolog, kamu sendiri tanggapannya seberapa? Sebenarnya kita harus buat Vivi itu sebenarnya harus sebanyak-banyak dikasih apa namanya support aja sih, biar lebih baik lagi. Jangan malah kayak masih juga sana sini kan, kasih ya. Si Eli pernah ngajakin TikTokan bareng sama si Keke, tapi Keke nolak. Emang gitu karakternya si Keke atau gimana? Ada, sebenarnya Keke itu anaknya baik, tapi mungkin ada orang yang di balik itu yang bikin Keke itu seperti itu. Mungkin ya. Karena gua setahu gua, Keke itu anaknya kalau mau disuruh apa segala macam, dia orangnya nurut aja dan baik anaknya. Enggak, lu tanya langsung. Apa? Kan lu hubungin dia nih, lu tanya langsung kenapa? Sikapnya gitu kan. Pokoknya sekarang apa yang dia lakukan itu demi kebaikannya dia sendiri.